dari kemarin saya kontak ya radio belum ada yang menyaut. Dipastikan mereka pasti masuk ke sini. Jadi mungkin untuk yang lain, apakah yang jadi pertanyaan kami, apakah yang lain ada yang masuk atau yang terakhir memang sudah ada sama macet? Info, ada info dari macet? Belum, sama macet sekali. Di belakang. Tapi katanya turunnya Daniel macet. Tapi Daniel rolling ya sih? Tempat itu rolling? Tidak. Yang waktu bagus rolling. Jadi ketemu kita. Jadi dua hari yang lalu tuh, kan saya dari 4-5 tuh turun tuh ketemu mereka. Iya. Udah mil, tapi ya mereka masih lagi prepare untuk jalan sebetulnya. Ini pagi ini kita berada di puncak Pegunungan Meratus, tepatnya pintu angin. Kita masih melanjutkan perjalanan lagi menuju Tandui. Salam Ohrut, go! Max! Yes! Pak Samcil! Luar biasa! Salam Ohrut, go! Dari pintu angin, pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah, kami rolling dengan target menuju ke daerah Tandui untuk refueling bahan bakar. Untuk menuju ke Tandui, kami harus melewati sekitar 25 obstacle yang kebanyakan berbentuk V dan jembatan-jembatan putus. Untuk karakter obstacle di sini adalah tanah berlumpur pekat beserta batu bongkahan yang tertanam di dalam tanah. Oke, terus. Sudah clear, aman. Di awal obstacle yang kami lintasi, kami agak sedikit direpotkan dengan bongkahan-bongkahan batu yang menghadang kendaraan. Agar lebih nyaman untuk melintasi, kami, tim kura-kura dan tim beruang, berinisiatif untuk menggeser batu-batu tersebut ke tepian obstacle. Terus,
Dikit bos. Yang sedang kita lintasi saat ini adalah jembatan kayu yang usianya di atas 30 tahun yang sudah tertutup oleh tanah, batu, dan sudah longsor tepiannya. Bisa dibayangkan sendiri seperti apa rasanya ketika kita melintasi jembatan seperti ini dengan jurang di kanan kirinya sedalam 17 meter dengan keadaan apa adanya. Ditambah kendaraan JK milik Pak Koco memiliki rentang ban yang kanan kirinya lebih besar dari kendaraan lainnya. Terus, Pak. Kanan. Terus. Terus, Pak. Hop.
Lagi bos.